adalah keajaiban paling menakjubkan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Walaupun ukurannya hanya 1/40 tubuh kita, tapi ia mengendalikan hampir semua yang kita lakukan. Menulis, membaca buku, berjabat tangan, berjalan, melompat, menghirup aroma bunga, mengerjakan tugas, tersenyum lagi, dan tertawa. Tapi, bisakah otak kita kelebihan muatan? Saya hafal 23 juz dan saya suka pelajaran bahasa Indonesia. Saya hafal 24 juz dan saya suka pelajaran bahasa Inggris. Saya hafal 14 juz dan saya suka kimia. Saya sudah hafal 30 juz dan saya suka pelajaran fisika. Saya hafal 30 juz dan saya suka matematika. Saya hafal 15 juz dan saya menyukai sastra Indonesia. Saya hafal 30 juz dan saya suka pelajaran bahasa Inggris. Saya hafal 18 juz dan saya suka pelajaran matematika. Saya hafal 20 juz dan saya suka pelajaran biologi. Murid-murid ini menunjukkan betapa hebatnya otak manusia. Walaupun mereka menghafal Al-Quran, kitab suci umat Islam yang tebalnya mencapai ratusan halaman, tapi mereka masih bisa mempelajari pelajaran-pelajaran lainnya dan menyukainya. Jangan pernah meragukan kemampuanmu, karena sesungguhnya kau...